Okey, dah mula dah baju raya. Dah mula dah kasut raya tapi berpada-pada eh. Berbelanja dalam kesedaran. Tapi jangan, Syam, okay, buat nak cakap apa tadi? Tak apa. Okay, kita simpan kita dulu. Kita abaikan ujung, waktu closing nanti. Okey. Bercerita tentang bulan Ramadan ni, bulan yang penuh. Orang-orang rebut peluang ni untuk beramal sebenarnya. Betul. Dan saya bangga, kami berdua bangga sebenarnya pada pagi ini. Kami diiringi oleh dua orang anak muda juga. Ya, seusia. Seusia. Kita pun lebih kurang, tak jauh. Kenapa? Di usia yang begitu muda, mereka telah pun banyak kerja amal yang telah dilakukan. Dan ini salah satu daripada kerja amal yang mereka lakukan. Kali keempat, edisi yang keempat, Sohur Project 4.0. Wow. Bersama kita pada hari ini, Rafil Faizul Jami dan juga Abdul Halik Afnan. Apa khabar? Khabar baik. Rafil sebagai presiden dan Halik. Yes. Nama-nama popular apa, Halik? Abdul. K. Don. Popular Don. Oh. Yeah. Ustaz Don. Don. Okay. Don, nama popular apa? Raf. Raf dan Don. Okay. Yeah. Raf presiden, Don sebagai sekretari, sekretari usaha. Baik. Okay. Ini merupakan edisi yang keempat. Ya, betul. Dan mereka ni begitu muda sebenarnya. Jadi kalau 4 tahun yang lalu apabila anda bermula idea untuk memulakan projek ini, macam mana boleh terpanggil? Apa yang menjadi inspirasi yang terus membuatkan anda umur 20 waktu tu? Masa 20 tahun ke tak? Ramai yang 20 tahun ada idea macam ni kan? Saya macam tu. Okay. Sebenarnya inspirasi saya lah daripada masa zaman tu. 4 tahun yang lepas bermulanya apabila saya pernah join satu event ni, which is memberi makanan kepada gelandangan lah. So apabila saya join charity event tu, dia membuka mata dan minda saya untuk sedarlah tentang betapa susahnya kehidupan dan betapa perlunya kita bersyukur di atas segala apa yang telah diberi. Jadi after one year of the event, saya decide untuk buat event saya sendirilah bersama kawan-kawan sekolah saya. Apa yang Don, yang untuk pertama tu yang mula-mula awak buat apa? Yang awal-awal 1.0 tu. Mula-mula of course konsepnya sama. Okey. Sama dia kita ke area KL ni. Apa Chowkit. Tu awal-awal dululah. Yes, maybe Pudu, kita pergi ke apa dekat area Masjid Jamik. Berapa ramai waktu tu? Waktu tu apa yang sampai 20 orang. Tak sampai 20 orang. Ini bawa makanan sendiri ke? Bawa makanan. Kita dah pack. Sama-sama. Bagi. Bermula dengan hanya 20 orang saja pada kali pertama, tahun pertama dianjurkan. Dan kini difahamkan ramai yang akan turut serta. Ya, betul. Dijangka dalam berapa orang yang akan sukarelawan dan mereka yang ingin? Kami jangka dalam 150 ke 200 orang. Ini termasuk Sabah Sarawak. Ya, betul. Semua ada sekali ya. Betul. Kawasan memang dah dipilih ataupun di mana-mana? Kawasan sudah dipilih. Contoh Masjid Jamik, okey. Maybank Pudu Raya, Jalan Ta and Segi College. Okey, ada 4. Ya, 4. Okey. Don. Yes. Setiap kali penganjurannya. Don't be serious. Don. Bila sebut Don tu kita kena soalan pun cepu-cepat sikit. Okey. Yes. Don. Ya, yeah, Don. Yes. Don like position. Okey. Setiap tahun apabila anda menganjurkan projek ni kan, pasti ada penambahbaikan atau satu kelainan yang dilakukan. Jadi buat kali keempat ini mungkin ada sedikit perubahan atau kelainan yang dibawa. Bagaimana? Silakan Don. Baik. Setiap tahun kami akan pergi memberi apa sumbangan kepada gelandangan lah. Jadi apabila kita berinteraksi dengan gelandangan ni, kita akan bertanya apa yang diperlukan, kan? Apa yang sebenarnya yang mereka perlu. Jadi tiap tahun mesti kita ada bawa benda yang lain lah. Contoh tahun ni bagilah selimut, bagilah ikan pelikat, kan? Bukan makanan saja. Bukan makanan saja, betul. Of course, berus gigi, ubat gigi tu ada benda sendiri. Dan satu lagi minyak angin, maybe budak-budak yang di situ sebab ada budak-budak. Bayi-bayi pun ada kat sana. Betul. Artinya di situ anda datang dan berbual bersama mereka dan saya rasa itu sangat bagus sebabnya memberi apa yang mereka perlukan. Kadang-kadang makanan pun terlalu banyak. Betul. Jadi mereka banyak memerlukan penggunaan kendiri sendiri. Okey, untuk yang kali ini, apa sebenarnya aktiviti yang akan berlangsung dan kalau masyarakat kita bersama nak dengar, nak join, apa yang mereka kena buat?
Okey, tahun ni saya akan membuat sedikit kelainan daripada tahun-tahun yang lepas, which is saya akan bermula pukul 4 petang. Kalau sebelum ni lepas maghrib saya akan bermula, tapi tahun ni saya akan bermula pukul 4 petang. Okey. 4 petang tu kira arrival lah untuk sukarelawan-sukarelawan yang ingin join charity event tu. Okey. Jadi pukul 5 kami akan start masak untuk volunteer-volunteer. Masak kat mana tu? Lokasi dia tu? Dekat rumah saya. Rumah buat jaga kenduri. Masak. Dan kita akan sesi perkenalan lah dengan sukarelawan tu. Jadi dan lepas itu pukul 7 kita akan siap sedia untuk berbuka puasa beramai-ramai. And then lepas berbuka kita akan solat berjemaah and then barulah start packing all the stuff lah. Bagus ni. Chef Ralph. Chef Ralph dan Tuan Don. Okey, jadi bagi mereka yang sedang menonton kini yang ingin menjadi sebahagian daripada Sahur Project ni, nak sumbang apa nak sumbangkan ke? Bagaimana? Apa dan bagaimana? Sekarang ni mungkin bahagian yang contoh selimut lah. Mungkin sekarang ni kita belum lagi nampak okey dekat mana kita nak beli ke ataupun ada sesiapa yang nak sumbang ke kan. Jadi apa-apa pun tak kisahlah selimut ke apa, bolehlah ke Instagram Rafael Jami ataupun saya Don Afnan Syaputri. Promote kat sini naik follower. Naik follower. Nak tahu saya punya tak? Saya punya Instagram dalam apa Raf Rizwan and then boleh tengoklah semua yang previous videos yang saya dah tapi buat. Tapi ni dah ada dah. Tak ada hashtag lah. Betul. SOHUUR. Ya betul. Lain sikit sebutan dia. Sohur. Betul. Okey. Lebih menarik jika kita menerima menerima partisipasi golongan muda betul, ya, betul. Youth, golongan belia. Ini yang cuba disarankan, diwawarkan pelibatan mereka sendiri. Jadi apa yang boleh anda sarankan pada semua di luar sana, khususnya warga belia yang mungkin boleh sama-sama turun padang dan memeriahkan lagi projek Sahur Project 4.0 ni. Siapa, Don ke Raf? Saya lah. Okey. So, bagi saya, kita orang muda ni ada tenaga dan kita mampu mengubah keadaan kita di negara ni lah. Okay. Apa seperti mana yang saya nampak, kalau sikit je viral, ada je jadi trend lah apa kan. Jadi kita orang muda ni sebenarnya boleh Trendsetter. Yes. Dekat Malaysia. Kuasa tu di tangan orang muda. Betul. Macam muda macam saya. Isyam muda. Okey, satu benda yang saya nak petik sebelum kita berakhirkan. Memang ramai sangat yang nak bantu. Okay. Cuma kadang-kadang mereka rasa macam boleh ke tidak. Mereka diterima atau tidak dalam komuniti sahur. Dia rasa, kadang dia rasa terasing, tersisit. Itu ada feeling, confirm. Mesti ada feeling-feeling itu kan. Kalau dia masuk secara seseorang, kang nanti Raf dia tak layan. Kalau dia sahur, apa jaminan anda? Kalau saya nak join anda? Okay. Wow. Sebenarnya, most program charity event kami yang akan dilakukan pada 2 Jun ni, most of them are all youngsters. Semua yang belia lah. Newbie. Kami belia newbie. So, jadi jangan risau pada siapa yang ingin join yang event tu. Okay. Jangan risau sebab pukul 5 sampai pukul 7 tu kita ada sesi perkenalan. Okay. Jadi, tidak mungkinlah saya akan meminggirkan. Betul. Anda akan senyum. Ya, senyum saja setiap masa. Okey, dekat mana, kena pakai baju apa, kena buat apa? Okey, untuk yang nak join event saya tu, kalau boleh pakai baju putih. Temanya putih. And then, tak perlu bawa apa-apa. Cuma bawa diri saja. Bawa diri dan mungkin ada sumbangan-sumbangan. Itu defense. 2 Jun? 2 Jun, yes. Di mana? Di lokasi akan diberi di Beverly Heights, di Beverly Heights dekat dengan UK Perdana. Tapi senang, cari saja hashtag Sahur Project tu nanti mereka akan ni. Tak ada hal umur kan, sebab walaupun belia umur macam tak boleh Okey. Kena jelas. Kalau itu muda-muda kan kita terasa pula tak boleh nak join. Tak ada hal. Baik. Terima kasih adik-adik. Bangga dengan mereka di usia begini muda, mereka telah pun melakukan kerja-kerja amal. Syabas dan tahniah diucapkan. Dan pada anda yang ingin sertai Sahur Project 4.0
ceremoni, anda boleh ikuti laman sosial Facebook dan juga Instagram mereka untuk mengetahui lokasi, masa dan tarikh. 2 Jun, 2 Jun. Bermula 4 petang. Okay. Baik. Senang saya sekarang ni, kalau cari rujukan mudah sajalah. Hashtag Sahur Project dan jumpa. Terima kasih, Prof. Masih Dong. Nak kena cari nama baru lah. Rishashai. Wow. Terima kasih. Kita jumpa 2 Jun nanti. InsyaAllah. Okey. Selepas ini... Okey, ada satu bagisan ni. Kita nak pergi Gandum Ta. Okey, ini cerita bukan pasal makanan. Senyum sokmo. Saudara baru berbuka puasa. Jadi ini saudara baru berasal dari Bintulu Sarawak berkongsi pengalaman berpuasa bersama rakan mereka di Perkim Terengganu. Kita kongsikan. Saksikan.